Seorang warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas dua pertuduhan melakukan amang seksual terhadap dua cucu perempuannya tahun lalu. Tertuduh berusia 62 tahun membuat pengakuan itu sebaik kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Diana Mat Razali. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa melakukan amang seksual ke atas cucunya berusia 10 dan 8 tahun. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah rumah di Felda dekat Bahau kira-kira jam 11 malam antara Ogos hingga September tahun lalu. Pendakwaan kes mengikut Seksyen 14 Kurungan A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Jika sabit kesalahan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebat. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan syarat tambahan tidak boleh mendekati mangsa. Sebutan semula kes 2 September depan.